Nah. Ya ampun, lihat nih kelakuannya. Ya, kelakuan yang mau diadopsi, yang mau teman-teman yang mau adopsi husky tuh lihat kelakuannya. Ya, dia nyanyi umur. Ih, norak banget sih. Nah, ini dari tadi melukin gua. Ya. Mau boleh bawa pulang? Boleh, bawa aja. Hai, bawa ini pulang. Ini Belgian melankolis. Ini Belgian melankolis. Melankolis. Ini juga cakep sih, siapa ini? Hyper. Hyper. Open adopt juga. Open adopt jantan betina. Jantan. Oke, ini yang ini lucu. Ya, nih. Itu open adopt. Ini open adopt, ini anjing apa kayak ada terrier. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Indonesia kembali di channel Bobby San untuk seksi dunia anjing kita. Ada istri gua tercinta, Christine Yohanes ini. Halo. Nah, sekarang kita lagi di tempatnya Mak Maria, kita lagi pengen nge-vlogin anjing yang baru di rescue. Anjing apakah itu, nanti kita lihat di dalam. Ya. Kenapa setiap kali ke sini? Close. Selalu kloset. Ya, selalu kloset, ya sorry, kloset ya. Belum lebaran udah sorry, minta maaf. Ya, ini kandang preman yang selalu tertutup, ya kan, tapi pintunya selalu terbuka. Tadi gembok soalnya. Kita buka. Ini buka pintunya gimana ya? Itu malah dikunci. Hah? Tadi dibuka. Tadi buka ya? Oh, buka. Oh, udah. Tuh. Ya, sudah terbuka ya kita masuk. Ada mama. Ya, jadi gue ngemodalin dulu ya kan, abis gitu dari YouTube, lu start ke gue berapa? Potong tiap bulan. Nah nanti kalau duit kamera udah lunas, nah duit YouTube masuk juga ke gue. Nah itu duit gue, lu yang kerja gitu. Iya, gue juga digituin. Nah sama deh kita. Nah. Tapi tiap masuk dia nggak ada. Oh nggak ada, diam aja. Nah, kalau AdSense masuk nggak ada konfirmasi. Iya. Ya memang begitu, memang nasib kita begitu. Oh gimana? Ya kan? Oh gitu, lu cuma lihat baca doang, tapi ngerasain duitnya enggak. Dia enggak ada ngomong, masuk apa-apa. Enggak, oh, enggak perlu. Ya? Kan lu ngomong, duitnya udah masuk ke mah, udah. Ya udah. Jadi enggak ada ngomong ya, kan ini curhat kita, kami para YouTuber ya, yang kerja mati-matian, ngedit-ngedit sampai capek, ya kan. Duitnya ya masuk kantong istri, gitu. Ini sekarang mereka lagi senang banget. Oke, kita mulai sekarang ya. Mana, mau ngeplokin anjing apa nih? Ada anjing apa yang baru nih? Malamut. Ya kan? Widih, ada dagangan baru. Hibrid. Ya, ayo kasih dia dong. Masuk, kita masuk ke kandang. Masuk ke sini, Om. Ya. Mana ya, ada mana? Orang? Ada anjing. Ya. Ini ada anjing gede banget. Ya, masuk dulu ya. Oke, ada pintu masuk tambahan. Masuk dulu ya. Go, masuk, Go. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy. Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Enggak usah tidur. Aku aja. Jadi di sini masuknya mesti pakai jerigen. Ya. Ya. Tuh, gayanya. Udah boleh masuk. Diserang enggak kau nih? Buset, hari banget. Gigit kan ya? Oke. Iya, tuh rusak lah kupingnya ini dah. Ya, ini kondisi gua lagi dikerubutin, nggak bisa bergerak, ya, sama anjing-anjing, ya kan? Nih, ya, tolong ya pegangin kameranya. Oke, men, ya. Ayo jalan dulu. Ini boleh jalan nggak nih? Boleh lah. Ini gimana ini caranya? Nah, ya, tuh, lihat tuh. Tuh, jangan salah gigit. Ya, enggak. Selesai masa depan gue. Masa depan. Maaf ya, maaf. Oke, ya. Ini gimana? Ini bisa jalan nggak sih begini? Bisa, nah. Udah jalan aja. Ini corgi ngeri, wah. Enggak. Dia bye-bye aja. Udah lama nggak kesini. Ya ampun, ini anjing beneran. Ini siapa ini? Ini siapa? Hah? Ini siapa? Ya itu malamut ya. Ini malamut? Iya. Buset, udah anjing. Dapat anjing dari mana kayak begitu? Ini kayak beagle. Ini si kapten nih. Eh, si siapa? Kapten bukan namanya. Kapten udah diadopsi. Kapten udah diadopsi. Oh, syukur lah.
ya. Ini teman-teman yang pengen adopsi nih, ya bisa lihat tuh pilihannya banyak. Ada anjing ras juga, ada Doberman juga, ada Rottweiler enggak? Rottweiler kesayangan. Rottweiler enggak. Ya alaskan sih, ini sih udah nggak bisa sembuh nih kayaknya nih. Tapi kita coba ya, apa, kesaktian tangan lu. Parah banget nih demo deck-nya. Iya. Ini ada poodle, poodle siapa ini? Open adopt juga. Open adopt. Tuh poodle siapa yang mau open adopt tuh. Ya ini ada Akita. Ya, kamu ya sayang. Terus, terus. Ya, buat teman-teman yang pengen main kesini, open ya, open, open itu ya. Hey. Open shelter ya, maksudnya boleh main, boleh sayang-sayang. Ini gigit-gigit ya, gigit-gigit aku ini ya. Ini saudaranya kapten. Nih gue digigit barusan tuh ya. Kenapa lu mau dibawa pulang? Hah? Ya, mau dibawa pulang. Ini juga malamut. Ini malamut, ini masih kelihatan malamut. Tapi kaki ya belakangnya kan? Oh ya kaki belakangnya hancur. Kakinya belakangnya. Eh jangan gigit-gigit lu. Nyokot lu. Iya itu nyokot barusan. Itu nyokot. Nih mujitak lu nyokot-nyokot gua lu ya. Iya sayang, ini sayang. Ya lumayan juga gua punya kameramen. Ini ada anjing boomer. Iya iya tuh. Hey. Eh tunggu mal ya. Anjing boomer, ini norak banget sih. Ya, ini dari tadi melukin gua. Ya. Mau boleh bawa pulang? Boleh, bawa aja. Hai, bawa ini pulang. Ini Belgian melankolis. Ini Belgian melankonis. Bela. Bukan Merinos, melankonis. Ya ini si siapa ini? Cekai. Ini kenapa ceritanya bisa nyampe sini? Ya ampun, sakit atuh disodok-sodok biji gua. Tuh, lihat. Buset, ini dikerubutin kayak begini, ya. Iya, iya kamu ya. Ini kenapa tuh mau ngomong jadi susah mana tuh anjing? Om. Ah, itu. Om, itu lo minta di minta dilus, Om. Ini. Ya. Ini kenapa bisa sampai di sini kondisinya kayak begini banget? Ini emang ownernya udah enggak ada duit buat ngurusin dia. Ya. Ya. Udah tua itu, ya. Ya, ownernya udah enggak ada duit buat ngurusin dia. Nah, oke. Iya, lu jangan gigit mulu. Aslinya gigit gua nih. Sok tangan. Lu enggak pernah kasih makan, Nay. Iya, dia gigit lo itu. Jadi ownernya udah enggak mau kasih makan dia. Ya, udah enggak sanggup ngurusin dia. Ini udah gendutan, Om. Tadinya tapi ini udah kurus. Tua. Ya. Ini demo deck full kondisinya. Galak gak deh? Enggak. Hah? Enggak. Yakin? Yakin. Masih muda ini. Cekai itu gregetan. Masih muda dia. Iya. Iya masih bagus. Yang itu lebih muda lagi, yang jantan. Ya, umur berapa ini? Yang ini 1,5 tahun. Oh ini masih muda banget, tapi kakinya lemah kaki. Itu. Jadi itu kaki, dua-duanya kaki bermasalah. Tapi ini kakinya masih bisa dibetulin, tinggal masalah otot aja kayaknya dia. Tuh. Dia dibeli sama owner buat jaga pabrik. Buset, alasan jaga pabrik. Nah itulah, waktu beli mungkin dia belum nonton channel YouTube Bobby San ya. Jadi nggak tahu apa gunanya anjing seperti apa. Ya. Masing-masing anjing itu ada kegunaannya. Jadi mesti dia nonton gua punya channel dulu, ya. Nih, dibeli buat jaga pabrik, terus habis gitu kakinya mungkin keselewat atau gimana. Jadi kayak gitu. Oh. Itu udah dioperasi satu. Hah? Udah dioperasi? Udah. Yut. Yut. Tolong pup, Yut. Nih, poodle juga open adopt. Mana? Poodle? Ya. Jantan betina? Jantan. Jantan ya? Udah di steril? Udah. Di sini. Ini nggak open adopt, Om. Apa? Dakron. Ini mau di open adopt? Enggak. Dakron. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak mau di open adopt nih, Dakron. Ya ampun. Kenapa sih pada suka masuk ke selangkangan gitu ya? Kalau tempe open adopt. Ini udah di steril. Udah. Kok gua di humping? Tuh. Gua jangan di humping. Kalau tempe open adopt tuh. Tempe yang mana? Bawah. Ini? Ya. Ini open adopt nih? Open adopt. Umur? Umurnya 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Itu alaskan jadi nggak diurus sama yang punya ini? Enggak, udah. Hah? Kira-kira masih bisa sembuh nggak ini?
Bisa sembuh gak deh? Susah om kalau udah kayak gitu. Itu modelan kayak broto loh. Kayak broto ya. Udah tak steril juga. Ini udah steril? Udah. Biar hormonnya gak makin berantakan kan? Iya. Ini broto, kondisi broto sekarang ya begini maksimal ya. Udah maksimal itu, udah gak bisa, lagi. Itu lagi ya, sebenarnya kan botak parah ya. Iya. Ini apa ya? Ini husky open adopt? Husky open adopt. Umur? Husky 1,5 tahun. 1,5 tahun? Mm-mm. Yang itu loh. Hah? Yang itu kenapa itu? Itu kenapa? Ini open adopt juga? Ini? Ini enggak. Yang ini enggak? Hah? Belum. Belum. Yat, yat, yat. Yang udah siap, yat, yang ini. Tolong itu. Kalau belum siap, belum open adopt. Kalau belum mulus ya? Ini jantan betina? Itu betina. Betina ya? Aduh ya Allah. Umur berapa itu kira-kira? Siapa? Ini husky. 1,5 tahun. Masih muda ya. Dia kenapa dibuang? Gak ada waktu katanya. Hah? Gak ada waktu. Gak ada waktu. Gak ada waktu urus ya. Ini jam berapa kok udah dimangkokin? Oh iya. Ini mau makan ya, Mak? Nanti jam 4. Oh, nanti. Ini lagi disiapin makanannya. Makannya jam 4, Dar. Ya, jadi gue datang ke sini kadang udah apa? Udah bagus anjingnya ya, udah siap diadop. Ya, kalau lagi jelek dia nggak undang gue. Jadi buat temen-temen yang kepengen lihat di awal mulai gimana, biasanya update-nya di Instagram. Instagram. Atau di YouTube-nya Kandang Preman ya. Ya. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube-nya Kandang Preman. Ini kalau hitam ini apa? Ini herder. 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 Herder itu loh, campur black ini. Black skin. Black skin apa? Enggak, ini campur. Black color. Ini lagi berobat kulit. Iya, ini open adopt juga. Wah, punya orang. Nitip berobat kulit. Oh, bisa nitip anjing di tempat lo kalau ya, buat sakit kulit. Tapi cuma buat yang kenal aja. Oh, yang kenal. Jadi kenalan dulu. Takutnya dibuang. Oh, takutnya dibuang enggak diambil lagi ya. Karena udah pengalaman ya berapa ekor. Iya. Banyak ekor. Jadi orang adopsi, orang bukan orang rescue. Orang ya, rescue nih. Lalu dia posting di Facebook, di Instagram, gua rescue nih ya. Yeah. Lempar ke lu yang urus, enggak mau bayar gitu. Begitu kan tempatnya ya. Jadi amalnya buat dia, nama baiknya dia gitu, dipuji-puji netizen. Duitnya buat dia. Kalau dapat donasi duitnya buat dia, yang ngurusin lu. Iya. Nah, lu tanya sekolahnya di mana dulu. Ya dong. Kalau gua rasa mah enggak sekolah, Om. Itu sekolah tinggi lu, makanya bisa begitu, enggak mungkin. Marketingnya bagus ya. Iya. No. Ya ampun, lihat deh kelakuannya. Ya, kelakuan yang mau diadopsi, yang mau teman-teman yang mau adopsi husky tuh lihat kelakuannya. Ya, dia dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Ngambek atau gimana matanya ngambek udah jadi dekat-dekat gua ya. Biar bajunya basah. Nih, hari ini masih panjang nih perjalanannya, jadwalnya masih panjang ya. Jadi ada dua ekor, tiga ekor husky yang mau tiga ekor husky sama satu alasan mamut yang mau diadopsi. Dua ya alasan yang mau diadopsi ya. Satu kulitnya rusak, tapi satu lagi kulitnya nggak rusak ya. Nah, kakinya pengkor. Kakinya pengkor. Cuman teman-teman yang lain kalau misalnya mau yang mixed breed ya bisa pilih-pilih tuh, udah banyak yang sehat-sehat juga tuh ya. Beli buat jaga gudang boleh nggak? Nggak. Beli jawat jaga rumah boleh nggak? Nggak. Bukan beli, adopsi buat jaga rumah? Nggak. Nggak boleh. Jaga rumah tuh yang kayak gimana ya? Nah, dipiara di dalam rumah kayak si Molly dong. Oh, kalau di dalam rumah mah nggak masalah. Cuma maksudnya jangan ada sebagian orang di punya rumah mindset. Iya. Anjingnya ditaruh di luar, diikat gitu. Saya nggak jangan, itu mah bukan jaga rumah. Nah, itu jaga rumah. Tapi kalau di dalam rumah, istilahnya masih di dalam pagar gitu, nggak apa-apa. Boleh, ya. Boleh. Jadi nah, akan nah, diseleksi. Kenapa itu? Udah lagi nguras. Ya, tampangnya tuh. Ya kan, kayak lagi ngambek gitu loh. Ya kan? Lu tampangnya kayak ngambek, udah jangan deket-deket sana, hus templok, jangan, masih templok terus, jangan bu ya. Tampangnya itu kayak ngambekan gitu tuh aja. Ini gak cakep nih, siapa ini? Hyper open adopt juga. Open adopt, jantan betina? Jantan. Ini ada campuran beagle ya, karena ada warna beagle di badannya. Ini jantan betina? Jantan, ini dua nih jantan. Ini ada border collie. Ini anjing pertamaku, Om. Hah? Anjingku. Anjing lu ini, yang yeah, border collie ini. Ini ada si babi ngepet. Iya. Yeah. Ya ini juga open adopt. Ya pernah masuk TV, pernah terkenal. Ini juga open adopt. Ini open adopt. Ya ada yang mau ngangkat anak, boleh, ya kan? Jangan anak lah. Ya, habis.
Bini. Cememew gitu. Jangan bini, cememew. Apa sih cememew? Ya, ada Doberman juga. Syarat dan ketentuan berlaku ya, guys. Ya, ini ada herder bukan ya? Bukan. Ini ada Blacky? Itu titipan. Titipan. Oke, ini yang ini lucu. Iya, itu open adopt. Ini open adopt. Ini anjing apa kayak ada terir-terirnya ya? Iya. Ini juga border collie? Itu jangan. Itu enggak. Anakku, Om. Anak 1 2 ini, nih anakku. Ini anak lu juga. Iya. Iya kan? 2. Ini? Itu titipan. Titipan. Yang hitam itu juga jangan. Ya, jangan hitam yang itu jelek itu. Ya kan ini. Itu open adopt. Ini masih anakan ini? Iya. Paling umur setahun nih. Setahunan. Iya, open adopt. Tuh ada yang warna loreng juga. Open adopt. Ini juga si babi. Ini udah tua tapi nih. Ya. Tapi misalnya teman-teman yang kepengen main sama anjing boleh datang ke sini ya, Mak? Boleh. Boleh. Tapi ya? Enggak sekarang-sekarang ini. Enggak sekarang. Karena masih tutup, pegawainya masih kurang, Om. Oh iya, lagian juga masih pandemi ya. Iya, enggak berani. Ya, jadi mesti itu dulu ya. Ini juga cakep nih. Kancil. Open adopt enggak? Kancil itu. Iya, open adopt ya? Enggak, kalau itu. Itu enggak. Dititip. Nih. Oke, kita udah sudahin dulu ya. Nanti tinggal bisa dilihat di kotak deskripsi juga. Karena sudah asan, kita mesti stop dulu ya. Oke, makasih Dadah. Semuanya. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuh Apik.